YouTube Tambun Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan Tambun Channel. Semangat guys. Bola pertama dilakukan oleh Ivo. Ivonza dilakukan oleh nomor punggung 3. Masih bola manis, cepat, namun tidak menembus net. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivonza dilakukan oleh Caneta. Nomor punggung 3. Oh, dibuang begitu saja oleh Carketo. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivonza, oh, lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda. Bola pelabung tinggi masih diolah oleh Janeta, nomor punggung 3. Oh, diselamatkan lagi oleh nomor punggung 25. Lagi-lagi kembali ke utara. Bola manis tidak bisa diselamatkan oleh Pak Yeyen. Lagi-lagi Tuan Muda menambah angka poin. Bola pelabung tinggi masih dikembalikan lagi ke selatan. Cakro lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Ivan sudah dilakukan oleh nomor punggung 25, Novi. Masih dialah oleh Tuan Ruda. Masih dikembalikan ke utara. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda sel. Bola dengan bagus. Masih dialah oleh Ivan. Lagi-lagi menambah ke poin untuk Ivo. Bola keras menambah poin untuk Ivo. Ivo sudah dilakukan oleh nomor punggung 19. Oh, dibuang begitu saja oleh Mbak Wiwi. Lagi-lagi menambah ke poin untuk Ivo. Bola manis masih dikembangkan langsung oleh Mbak Wiwi. Oh, lagi-lagi cepat dengan gidalnya Janeta nomor punggung 3 dikembalikan lagi oleh Tuan Muda. Bola pelabung tinggi. Lagi-lagi menambah ke poin untuk Ivo. Ivo masih dilakukan oleh nomor punggung 19. Masih menambah ke poin untuk Ivo. Ivo, oh, ternyata Tuan Muda sel. Oh, dibuang begitu saja oleh Ivo. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda. Oh, masih terlalu lengah. Tuan Muda sel. Oh, dibuang begitu saja oleh Pak Novi. Nomor punggung 25. Lagi-lagi Tuan Muda sel. Oh, Janeta menampung bola, masih dikembalikan. Oh, bola keras namun bisa dikembalikan lagi oleh tim dari Tuan Muda. Dikembalikan lagi ke selatan, cepat Pak Yeyen. Lagi-lagi bisa dikembalikan. Bola lagi banyak saudara-saudara. Cepat menambah angka poin untuk Tuan Muda. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Pengejar pada ayo. Tuan Muda sir. Oh, lagi-lagi dibuang begitu saja oleh 25. Untuk tim Ivan lagi-lagi lengah. Membuang bola dengan semangat gitu. Masih bola, masih melambung tinggi dikembalikan oleh lagi-lagi Tuan Muda. Bola panjang. Diselamatkan oleh Pak Yeye. Cepat. Masih bola manis dikembalikan lagi. Menambah angka poin untuk Tuan Muda.
untuk presenter tidak bisa membaca poin. Padu-padu aja. Anun. Ceprot, dibuang lagi sudah. Ini sampai game. Ada yang lain main. Masih ada kendala berdiskusi. Tidak bagus. Masih berdiskusi antara Ivo dan Tuan Muda. Ya. Dilanjut kembali Ivo melawan Tuan Muda Pajarakan Randu. Masih diolah oleh Tuan Muda dikembalikan dengan ternyata begitu melampaui batas. Lagi-lagi mau menambah angka poin. Ivonso dilakukan oleh nomor punggung 17 Pak Upi. Masih bola manis. Lagi-lagi Wiwi Carkejo masih bisa dihalang oleh Ivo. Janeta saudara-saudara, dengan begitu bola keras menambah angka poin untuk Ivo. Ivonso dilakukan oleh nomor punggung 17 Mbak Upi. Lagi-lagi dibuang begitu saja oleh Tuan Muda. Masih begitu lengah. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivonso masih bola manis terlalu lengah dari saudara Tuan Muda. Lagi-lagi Ivo menambah angka poin untuk Ivo. Ivonso dilakukan oleh Mbak Upi. Lagi-lagi Mbak Upi masih dihalau dengan manis dari Tuan Muda. Lagi-lagi presenter tidak ikut main bola saudara-saudara. Lagi-lagi menambah angka poin untuk dari tim Pak Wiwi Carkeco Tuan Budasa. Lagi-lagi membalaskan dari Ivo tadi saudara-saudara. Lagi-lagi Ivo menambah angka poin dari Caneta. Calem begini ale batang budian. Ivo sah dilakukan oleh Ivo Mbak Novi. Lagi-lagi Mbak Novi. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda se. Dibuat begitu saja dari Ivo. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda se. Lagi-lagi Ivo menambah angka poin. Ivo se. Dilakukan oleh Pak Yeye. Artis pinta tiket dari Mojo. Bola manis tinggi dari itu bisa dikembalikan oleh Tuan Muda. Masih bola manis cepat. Lagi-lagi Erlin bisa diselamatkan oleh dibuang begitu saja. Menambah angka poin untuk Ivo. Lagi-lagi Ivo bisa dilakukan oleh Pak Yeyen. Bola melambung tinggi. Masih bola manis dilakukan oleh Tuan Muda dikembalikan ke utara. Lagi-lagi dihalau oleh Novi. Lagi cepat. Masih dilakukan oleh Tuan Muda. Masih dikembalikan oleh lagi-lagi bola manis menambah angka poin tadi saudara-saudara. Lagi rally panjang saudara-saudara. Presenter ngap-ngap saudara-saudara. Ayo teruskan. Anak bola Ivonso. Masih dihalau oleh Tuan Muda.
Dibuang begitu saja oleh Mbak Yeyen. Lagi menambah ke poin untuk Tuan Muda. Masih dialog lagi. Masih dialog lagi. Cepat. Masih dialog dengan Tuan Muda. Dikembalikan ke utara. Bola manis-manis dikembalikan oleh Mbak Novi. Cepat. Lagi-lagi Janeta. Janeta menebak ke poin untuk Tuan Muda. Masih terlalu lengah dari Novi. Lagi-lagi Tuan Muda menebak ke poin. Tuan Muda se dilakukan oleh Mbak Uwi. Masih dialog oleh Mbak Yeye. Lagi-lagi. Di bola dikembalikan dengan manis. Cepat. Masih diselamatkan oleh Mbak Novi. Bola berlambung tinggi. Masih dialog oleh Tuan Muda. Cepat. Lagi-lagi Mbak Novi menang. Ibang sudah dilakukan oleh Janeta dan berkunjung tiga. Dibuang begitu saja oleh Tuan Muda. Lagi-lagi Ibang menambah ke poin. Ibang sudah dilakukan oleh Janeta dan berkunjung tiga. Dibuang begitu saja oleh Tuan Muda. Lagi-lagi menambah ke poin untuk Ibang. Ibang sudah masih bola mana? Tipuan manis dari Janeta menambah angka poin untuk Ibob Mojo. Ibobso. Tipuan begitu saja oleh Tuan Muda. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ibob. Lagi-lagi Janeta. Lagi-lagi menambah angka poin saudara-saudara dari Ibob. Untuk presenter tidak bisa membaca poin. Ya, kira ya. Tidak bisa diselamatkan oleh Janeta. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda pacarakan Randu Anggo. Masih dioleh Pak Yeyen. Bola manis dari Elie. Lagi masih diselamatkan oleh Pak Widi Carketor. Cepat menambah angka poin untuk Tuan Muda Randu Anggo pacarakan. Tuan Muda Sel. Bola melambung dengan manis. Dialog oleh Pak Janeta. Cepat menambah angka poin untuk Ivo. Dengan begitu manisnya balas dendam menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Sel dilakukan oleh Erlin nomor punggung 5. Masih dihalau oleh Tuan Muda. Masih dihalau. Masih dikembalikan lagi dengan bola tinggi. Dikembalikan ke utara. Dibuang begitu saja oleh Tuan Muda. Lagi-lagi Ivo menambah angka poin. Ivo Mso Verdis. Juga jadi cakap, ini seterungan. Lagi-lagi Ivo menambah angka poin. Ivo Mso dilakukan oleh Pak Erlin. Bola manis dihalau oleh Pak Wiwi. Lagi-lagi cepat. Di bola manis masih tinggi. Lagi-lagi Mbak Novi. Bola menang tinggi dengan melenceng saudara-saudara. Menambah angka poin untuk Ivo. Dimenangkan oleh Ivo. Ivo Mojo dengan Tuan Muda Randu Anggun pacarakan. Untuk bola pertama dilakukan oleh Tuan Muda. Tuan Muda dilakukan oleh Kak Uwi Cargeco nomor punggung 14 artis bintang TikTok dari Randu Anggo. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda. Lagi-lagi tahu cergecor terlalu lemas saudara-saudara.
menembak kembali untuk Iso. Ivan Shah tidak mengenai nomor punggung 17. Masih dialih kembali, namun dibuang begitu saja. Menambah kembali untuk Ivan. Lagi-lagi Ivan Shah tidak mengenai nomor punggung 17. Ivan Shah. Lagi-lagi Ivan menambah angka poin. Ivan Shah masih dilakukan oleh Pak Uti. Bola melambung tinggi diselamatkan oleh Tuan Muda, dikembalikan lagi oleh ke selatan, dihalau oleh Mbak Erlin, dikembalikan oleh Mbak Ye, Mbak Sapi. Oh, masih dikembalikan lagi ke utara, cepat. Bola manis masih diselamatkan oleh Mbak Mimi Carkecor. Bola rally panjang sudah cetar, masih dikembalikan lagi. Bola manis-manis cepat, masih bisa dihalau lagi oleh Ivo. Erlin lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Shah menambah angka poin. Saya dilakukan oleh nomor punggung 17 lagi-lagi Mbak Upi. Dibuang begitu saja oleh Mbak Mi Carkecor. Bola melambung tinggi masih dikembalikan ke selatan. Bola manis masih dihalau oleh Ivo. Cepat. Namun tidak menembus net. Menambah kembali untuk Tuan Muda dari Randu Anggun Pacaraga. Tuan Muda Sir masih bola manis dikembalikan oleh Bu RT. Menambah angka poin untuk Ivo. Mak buruk Bu RT. Mak nyaman. Lagi-lagi Ivan Sir menambah angka poin. Cepat. Dikembalikan dengan orang manis, namun dibuang begitu saja oleh Ivo. Anak bola. Tuan Muda Se dilakukan oleh Pak nomor punggung 7. Cepro masih di oleh. Oh, ternyata menambah angka baik untuk Ivo. Ivo Se dilakukan oleh nomor punggung 12. Bola melambung dengan manis masih bisa dikembalikan oleh selatan. Masih dihalau. Cepro tidak dapat menampas bola dengan baik dari Pak Erwi. Lagi-lagi Tuan Muda menambah angka poin. Tuan Muda Se dilakukan oleh nomor punggung 11. Masih berdiskusi antara kesalahan dari Ivo. Tuan Muda Shah masih dihalau oleh Ivo. Kenapa kapal itu Tuan Muda? Tuan Muda Shah tidak menelan nomor punggung 11. Tidak melepas dari net. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Shah dilakukan oleh Bu RT. Masih lagi. Dibuang begitu saja, masih terlalu lengan dari Tuan Muda. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Shah dilakukan oleh Bu RT. Bola manis masih dikembalikan ke selatan. Cepat. Lagi-lagi bola manis dari Mbak Bibi bisa dikembalikan dari Ivo. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda Shah dilakukan oleh nomor punggung 4. Masih bola manis. Cepat. Lagi-lagi Janet tak menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Shah. Ivo Shah dilakukan oleh Mbak Erli. Masih bisa dikembalikan oleh Mbak Wiwi. Namun dihalau oleh keluarga Ivo.
dibuang begitu saja dari nomor punggung 11 dari Ivo. Tuan Muda Sio menambah angka poin. Tuan Muda Sio dilakukan oleh nomor punggung 8, masih dikembalikan dengan manis. Cepat, lagi-lagi Jateta menambah angka poin. Wow. Menambah angka poin untuk Ivo. Ivan Zat dilakukan oleh Caneta nomor punggung 3. Masih bola manis melambung tinggi, dikembalikan oleh Cepel. Masih manis-manis diselamatkan oleh nomor punggung 11. Oh, masih bisa dikembalikan lagi. Bola manis dikembalikan. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda Zat dilakukan oleh Bang Wiwi Carkejo. Dibuat begitu saja oleh Ivo. Bola dengan manis, namun dibuat begitu saja oleh 2RT. Lagi-lagi, Tuan Muda Sa dilakukan oleh Pak Wili. Cakecor, pintar TikTok dari Radu Rangku. Cepel! Lagi-lagi menambah angka poin untuk 12. Ivo. Ivan Sir. Mau tapah ya, ada nebal teh kan ini. Saja oleh Tuan Muda. Ivan Sir. Dengan oleh Bawi, dikembalikan lagi ke selatan Cakra. Bola menambah ke poin untuk Ivo. Ivo Sio. Bola melambung tinggi, masih dikembalikan oleh dari Tuan Muda. Masih dihalau oleh Ivo. Lagi-lagi 2RT menambah semangatnya dari Ivo. Cepat! Masih dikembalikan oleh Mbak Erwin. Lagi-lagi Mbak Erwin. Bola manis dikembalikan lagi dengan Ivo. Bola rally panjang saudara-saudara. Lagi-lagi Bu RT saudara-saudara. Bola melambung tinggi dengan manis. Namun Tuan Muda lagi-lagi menambah angka poin. Tuan Muda Sir dilakukan oleh nomor punggung 13 dari Cepo. Diblokir dengan manis dari Tuan Muda. Tuan Muda Sa. Bola manis masih di selatan dikembalikan ke utara. Cepat. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda Sa. Cepat. Bola tidak mendengar begitu manis. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Dilakukan Sa. Untuk nomor punggung 19 dari Ivo. Masih bola manis dikembalikan ke selatan. Menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Sio. Bola melambung tinggi, masih dihalau oleh Tuan Muda. Cepat. Bola keras dari Tuan Muda, menambah angka poin untuk Tuan Muda. Randu aku pacarkan. Tuan Muda Sio. Pelenceng jauh dari Tuan Muda. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Sio dilakukan oleh nomor punggung 12, masih dihalau oleh Masih menambah angka poin karena ada masih bola manis dikembalikan ke selatan, namun dihalau oleh Ivo. Cepet, lagi-lagi Gadeta terlalu melenceng. Tuan Muda Sa. Anak bola. Masih bola manis dikembalikan ke utara. Dibuang begitu saja dari Ivo. Masih terlalu lengah dari Bu RT. Tuan Muda Sa dilakukan oleh nomor punggung 11.
menambah angka poin lagi dari Tuan Muda. Tuan Muda Sah. Cepat, masih bola manis dialah oleh Ivan. Masih dikembalikan dari Tuan Muda. Bola manis masih ke selatan. Lagi-lagi Janeta. Masih terlalu power jauh saudara-saudara. Tuan Muda Sah. Bola manis. Masih diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan dari Bu RT. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda dari Raduan Upacarakan. Tuan Muda Sah. Masih terlalu lengah dari Mbak nomor 17. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda Sah dilakukan oleh nomor 11. Bola manis. Masih terlalu lengah dari saudara Ivo. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda Sah. Masih bola melambung tinggi dikembalikan oleh Janeta dengan manis saudara-saudara. Menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Sah dilakukan oleh Bangku RT. Masih dikembalikan lagi. Bola manis namun dikembalikan ke utara. Cepat menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Sah dilakukan oleh Bu RT. Masih ada kendala pelanggaran. Bu RT Sah masih dikembalikan oleh Mbak nomor punggung 3. Masih bisa dihalau oleh dari keluarga Ivo. Cepro. Lagi-lagi Janeta bisa mengembalikan bola. Lagi-lagi penyelamatan dari Ivo. Bu RT dikembalikan lagi ke Tuan Muda. Lagi-lagi Capro. Bola manis dari Ivo menambah angka poin untuk Ivo. Ivo Sah. Lagi-lagi bola masih bisa dihalau oleh dari Ivan. Dikembalikan lagi ke utara. Lagi-lagi cepat dari Pak Wiri. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda Sah dilakukan oleh nomor punggung 4. Dari Rangwang Pacarakan. Masih bola manis dikembalikan oleh Janeta. Lagi-lagi Janeta. Dikembalikan oleh Pak Wiri Carkecer. Menambah angka poin untuk Ivo. Tulir apa? Masih terjungut dari Mbak Wiwi Carkecor. Lari Mbak Budi Tanah ya Mbak. Cor ya Mbak. Ada golen Mbak Kubi TikTok lagu. Apa mun sange ate ya gelem lagi ngaros le sabar teh jauh. Masih dikembalikan lagi dari Ivo. Lagi-lagi Bobby menambah power namun gagal menambah angka poin dari Ivo. Bola pertama dilakukan oleh Ivo. Ivo juga dilakukan oleh Janeta nomor punggung 3 yang mempunyai kita. Bola melambung tinggi dibuang begitu saja oleh Mbak Wiwi Carkeco. Lagi-lagi penambahan angka poin untuk Ivo. Ivo bisa dilakukan oleh Janeta nomor punggung 3. Masih dikembalikan cepat, masih dihalau oleh Ivo. Lagi-lagi bola kembali ke selatan. Lagi-lagi Ivo penambahan angka poin. Ivonja dilakukan oleh masih dengan Mbak Janeta nomor 3. Dengan gitarnya masih menambah angka poin untuk Ivo. Ivonja lagi-lagi masih dipertahankan oleh Mbak Janeta nomor 3. Cepat lagi-lagi gitarnya membawa poin untuk Ivo. Untuk anak bola
tiba. Oh, lagi-lagi kita yang menambah angka poin untuk Ivo. Ivo lagi masih dipegang oleh Bacaneta nomor punggung 3. Lagi-lagi kita menambah angka poin. Wow, masih bola melambung tinggi. Bisa dikembalikan oleh Mbak Vivi Carkecor. Wow, bola melambung tinggi. Bisa dikembalikan oleh Mbak Erli. Namun power terlalu tinggi. Wow. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Jelek. Wow, masih bisa dihalau oleh Ivo. Masih dikembalikan oleh Tuan Muda. Cepet, bola tinggi. Bola masih diimam. Cepet, masih diselamatkan oleh Vivi Carkecor. Masih dihalau oleh Erli. Masih ada. Ternyata masih Ivo menambah angka poin. Ivonso dilakukan oleh Mbak 17 Uti. Bola dikembalikan dengan balik. Dibuat begitu saja oleh Tuan Muda. Lagi-lagi menambah kapit untuk Ivonso. Cenggake kodungan. Ivonso dilakukan oleh Mbak Uti. Beri sepak bola reka Mbak. Dibuang begitu saja oleh Pak Yuhi. Lagi-lagi Ivonso dilakukan oleh nomor punggung 17. Wow, dibuang begitu saja oleh Tuan Muda. Lagi-lagi Ivo menambah angka poin. Ivonso masih dihalau oleh Pak Yuhi lagi. Masih dicepet. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda. Tuan Muda dilakukan oleh Mbak Gemoy. Masih dihalau oleh Ivo. Lagi-lagi Erli diselamatkan lagi oleh Tuan Muda. Cepet. Masih dihalau oleh nomor 6. Menambah angka poin untuk Tuan Muda. Masih dilakukan untuk nomor 8. Jangan lengah dari saudara Ivo. Lagi-lagi Tuan Muda menambah angka poin. Tuan Muda tidak melampaui batas. Menambah angka poin untuk Ivo. Ivo dilakukan oleh nomor punggung 19. Namun menambah angka poin lagi dari nomor punggung 19. Ivonso masih dihalau dengan ternyata dibuat begitu saja oleh Tuan Muda. Menambah angka poin untuk Ivo. Masih dihalau oleh Mbak Wiwi. Dikembalikan lagi ke utara. Cepat menambah. Masih dihalau oleh Ivo. Bola dengan keras dengan nomor punggung 12. Menambah angka poin untuk Ivo. Ivonso dilakukan oleh Pak nomor 19. Bola manis masih bisa. Ternyata menambah angka poin untuk Ivo. Bola manis masih dikembalikan ke utara. Lagi-lagi bola manis masih dihalau oleh Ivo. Dikembalikan ke selatan. Bola dengan manis tidak menembus net dari Tuan Muda. Lagi-lagi Tuan Muda menambah angka poin. Cesaran ya. Tuan Muda dibuang begitu saja. Masih terlalu lengah dari Jadeta. Nape nih? Menambah angka poin untuk Ivo. Dilakukan saya untuk kantor punggung 12. Bola dengan manis dihalau oleh nomor 4. Lagi-lagi dikembalikan oleh Jaerli. Dibuang begitu saja oleh Tuan Muda. Lagi-lagi Ivan menambah angka poin. Ivan Shah dilakukan oleh nomor punggung 12. Masih bola tinggi. Masih bisa dikembalikan ke utara. Cepet. Menambah angka poin untuk Ivan.
Imam Yo dilakukan dengan bertung 12. Wis dak bos sendiri. Oh, bola melambung dengan manis namun dikembalikan oleh Cane. Tahu menambah kembali untuk Ivo. Ivo Sa dilakukan oleh Mbak Erli dengan nomor punggung 5. Masih bola manis dikembalikan lagi ke Utang. Oh, dihalau dengan manis dari Mbak Erli. Oh, menambah kembali untuk Tuan Muda. Tuan Muda Sa masih dikembangkan lagi oleh Ivo. Dengan manis masih dihalau oleh Tuan Muda. Wow, cekrot lagi-lagi Mbak Wiwi. Menebak kembali dan Ivo untuk presenter di break dulu, masih ada lagi-lagi untuk pemain putra. Ngapain nih? Lebih separuh. Sangat belas belu. Oh, lagi-lagi Mbak Wiwi menampar dengan keras namun tidak melampaui net. Lagi-lagi Ivo menambah angka poin. Ivo Sa dilakukan oleh Mbak Acik nomor punggung 6. Oh, ada apa saudara-saudara? Tanpa angka poin untuk Ivo. Bola melambung tinggi diselamatkan oleh Ivo. Bola manis masih dikembalikan lagi ke utara. Lagi-lagi bola melambung tinggi. Lagi-lagi Janeta menambah. Menambah angka poin untuk Ivo. Dia terus tepain nano saya Budiwan, tepain jeda kemarin. Lagi-lagi Eksa. Bola manis dihalau oleh Tuan Buddha. Lagi-lagi Ivi. Ceprot nomor punggung 17 penyelamat dari Ivo namun dikembalikan oleh Mbak Wiwi Carkecer. Menambah angka poin dari Tuan Muda saudara-saudara. Tuan Muda Se dilakukan oleh Mbak Wiwi Carkecer dari artis TikTok Lumaja. Masih bola tinggi. Mbak Janeta terlalu power manis saudara-saudara. Menambah kembali untuk Tuan Muda. Tunjukkan kebolehanmu dari Mbak Wiwi. Menambah kembali untuk Tuan Muda. Tuan Muda Sa masih dilakukan oleh Mbak Wiwi. Tunjukkan kebolehanmu Mbak. Lagi-lagi dihalau oleh Mbak Wiwi. Lagi-lagi Janeta. Ternyata masih dipegang poin oleh Tuan Muda. Nomor punggung. Masih bola manis dari Mbak Wiwi dihalau oleh Ivo. Nomor punggung 12 bulan yang lama dari Ivo. Masih dilakukan oleh Mbak Wiwi. Tunjukkan kebolehan Mbak. Masih dilakukan Ivo. Mbak Janeta menambah angka poin untuk Ivo. Mas Kio tidak terlalu kontrol. Thank you.
Masih dihalau oleh Ici, masih diberikan lagi. Oh, begitu terprosoknya oleh Cak Andi, tidak menambah angka poin untuk ini. Buat Budoso, masih bola panik, diselamatkan lagi. Oh, kiep lagi-lagi kiep, menambah angka poin untuk Ivo. Ivo sudah dilakukan oleh Uci, nomor punggung 7. Oh, masih terlalu lepas dari sang Ucil. Menambah angka poin untuk Buat Muda. Bola manis dihalau oleh Mas Kiyot. Cepat, lagi-lagi Ade menambah angka poin untuk Ivo. Jauh lek. Ivo sudah dilakukan oleh Mas Andi. Oh, dihalau tidak begitu bagus dari Tuan Muda. Lagi-lagi masih menambah angka poin untuk Ivo. Berapa skor le? Bola manis masih dihalau oleh Tuan Muda. Masih di oh, ternyata tidak begitu bagus oleh Candi. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Tuan Muda. Awas dong 67. 67. Masih dihalau oleh Mas Ari. Tipe manis dari Tuan Muda menambah angka poin untuk Tuan Muda. Radu aku pacarakan. Ayo. Kapan sih? Ayo yap 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 ayo. Tunjukkan pesonamu ya. Masih dihari oleh Cak Andi. Masih di itu. Untuk Cak Buati menambah angka poin untuk Evo. Evo sudah dilakukan oleh Mas 17 sekian. Oh, menambah angka poin untuk Evo. Masih di kanan dengan baik. Oh, Tuan Mudoso masih di mana oleh dia. Oh, cepat lagi-lagi Buati menambah angka poin. Yang bumi. Paketan kok. Emang ini. Tuh, masih diselamatkan oleh Tuan Muda. Namun begitu Buati sedang ada ribut. Oh, masih diselamatkan oleh terbaca dari Ivo. Masih dikembalikan oleh Tuan Muda. Cepat. Oh, masih bisa dikembalikan. Oh, tipuan manis namun dibaca oleh Tuan Muda. Namun menjauh dari Cak Buati. Lagi-lagi menambah angka poin untuk tim Tuan Muda. Ngene lah kok jalu. Nyaman nang bengkel. Masih dihalau dengan baik tipuan manis dari ini. Masih bisa dikembalikan dengan manis. Oh, terlalu melambung tinggi, hampir mengenai kamera, saudara-saudara. Untuk kamera tidak lengah. Nyaman. Masih diapa oleh Aris. Masih terlalu dobar semangat jelasnya. Untuk anak bola. Lagi-lagi Tuan Muda menambah angka poin. Tuan Muda sah. Masih manis, saudara-saudara. Lagi-lagi Mas Andi bisa dibaca oleh Tuan Muda. Selamatkan dengan manis manis. Lagi-lagi Tuan Ucil menambah angka poin untuk Ivo. Ivo sah. Dilakukan dalam nomor punggung 7. Aris. Oh, lagi-lagi Mas Andi menambah angka poin. Masih belum manis, masih dihalau oleh Cak Aris, dikembalikan lagi oleh Tuan Muda. Masih bisa dikembalikan lagi ke sana. Lagi-lagi Kiyo menambah angka poin untuk Ivo. Ivo sudah dilakukan oleh Mas Uci.
tidak dari mana ya nih yang berubah mulai. Masih dihalau dengan baik oleh tim tuan muda, namun dilepas begitu saja. Lagi-lagi menambah angka poin untuk Evo. Tepro dibaca dengan baik oleh tim tuan muda, dikembalikan dengan manis. Lagi-lagi Mas Andi. Masih dihalau dengan tamparan keras dari jam 2 ini, namun gagal menambah angka poin untuk Iva. Lagi-lagi poin menambah angka poin untuk tim tuan muda. Ceprot bola manis tipe dengan blok keras yang sangat baik dari tim tuan muda. Tuan muda se masih dibaca dengan manis oleh Mas Aris, namun dikembalikan oleh tim tuan muda. Ada apa gerakan saudara-saudara? Ternyata netting. Menambah angka poin untuk Vivo. Lagi-lagi Andi. Bola begitu manis. Tamparan keras dari tim tuan muda. Menambah angka poin untuk Reng-mereng dengan dibola kembali dengan baik oleh Uci. Dikembalikan lagi oleh tuan muda. Menambah angka poin untuk tuan muda. Tuan muda sah. Masih bola pelambung tinggi diselamatkan oleh Uci. Masih bisa dikembalikan ke utara dengan menambah angka poin untuk tuan muda. Tibuan manis dari seorang nomor punggung 6, Mas Berto. Menambah angka poin untuk Ivo. Masih dibaca dengan manis. Cekrot tibuan manis dari tim tuan muda. Menambah angka poin. 3 poin. 16-17. 19 keliru. Lagi-lagi tim tuan muda menebarkan angka poin. Tipuan manis namun gagal dibaca oleh tim tuan muda. Masih dikembalikan ke selatan. Lagi-lagi cepro dua di diselamatkan. Lagi-lagi tim tuan muda menambah angka poin. Tim tuan muda dilepas begitu saja keluar, namun menambah angka poin untuk Wiho. Dibuang begitu saja oleh Mas Kio. Tuan berasa masih dipantau dengan baik oleh Ivo. Lagi-lagi cepet untuk Mas Aris. Kenapa angka poin untuk Ivo? Ivomza dilakukan oleh Mas Berto, nomor punggung 6. Dibuang begitu saja oleh tuan muda. Menambah angka poin untuk Ivo. Ivomza masih dipegang oleh Cak Buat. Bola manis tipuan dengan keras. Masih diselamatkan oleh Cak Buat. Bola menabung dengan tinggi. Menambah angka poin untuk tim tuan muda. Begitu sportif dengan wasitnya. Ceprot lagi-lagi Mas Aris menambah angka poin untuk Ivo. Bandang lete. Masih bola manis dihalau oleh tipuan manis dari tim tuan muda. Menambah angka poin untuk tuan muda. Tuan muda
kuning. Lampu merah. Cepet. Masih diharapkan. Untuk